aku Yolares, Dabar dan Ra'a, Mood Booster 24/7. Alhamdulillah, udah lebaran nih. Gimana lebarannya? Jadi aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada konten di channel ini yang menyinggung perasaan kalian atau ada salah-salah kata. Mohon dimaafin ya. Aku pun berdoa mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan di Ramadan sebelumnya diterima di sisinya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan mudah-mudahan kita masih diberi umur yang panjang untuk bertemu dengan Ramadan berikut-berikutnya bersama dengan orang-orang terkasih tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, aku juga udah memposting satu postingan feed OOTD baru di Instagram. Ini dia. Ini ada cerita lucu guys. Saat aku mengenakan ini sebenarnya untuk sholat Idul Fitri, tapi ternyata vibesnya kayak pengantin baru. Jadi orang-orang bilang kostumnya kayak mau melangsungkan ijab kabul. Makasih ya udah follow Instagram aku, makasih udah dukung aku di sana. Terima kasih udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih udah like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih untuk seluruh cinta dan supportnya yang tidak ada henti-hentinya. Aduh, udah membara banget nih semangat aku. Jadi langsung saja, gak usah berlama-lama. Happy watching! Ngebahas apa lagi tuh mereka? Nanti mama aku sudah belikan aku baju baru dengan kakak ya. Meskipun kamu tidak bertanya, aku akan tetap menjelaskannya. Jadi Rampe, kemarin itu kan aku dibawa sama mamaku ke pasar karena baju baruku dibeli di pasar. Terus mamaku bilang kalau nanti ada sesuatu atau ada baju yang kamu suka, kamu bilang jangan terlalu suka begitu. Bicara apa? Jadi begini, kata mamaku kalau pergi beli baju untuk mendapatkan harga yang lebih murah, kalau ditanya kamu mau nak, jawabnya tidak terlalu. Karena kalau kita menjawab, kalau kita ditanya kamu mau nak, terus menjawabnya mau sekali mak, nanti penjualnya akan kasih mahal bajunya akan bertambah mahal, seperti itu Rampe. Ilaha illallah, ramenya ini pasar. Mama juga salah sih, harusnya itu sebelum Ramadan mama sudah kesini carikan kamu baju. Nanti kalau misalkan di depannya penjualnya terus ada yang kamu suka, mama tanya kamu suka ini nak, kamu bilang tidak terlalu ya, tidak terlalu suka. Nanti kalau kamu bilang iya suka ma, dia kasih mahal itu, dia kasih mahal ya. Bu Haji, singgah Bu Haji, baju barunya Bu Haji. Iya Pak Haji, biasa anak-anak mau lebaran. Iya, dilihat Bu Haji, itu banyak koleksi baru Bu Haji, silakan Bu Haji. Mana mesinnya Tabe? Suka ini kan? Putih ini cantik, ada rumbai-rumbai menjuntainya. Kok mau ini saja? Suka. Pak Haji, berapa ini baju tak Pak Haji? Untuk Bu Haji, karena Bu Hajinya cantik, 225 saja. Mahal sekali. Ini saya sudah langganan di sini, kasih diskon-diskon saja. Ya sudah, Bu Haji mau harga berapa ini? Bisa 25.000. Waduh, modalnya tidak sampai seperti itu Bu Haji.
Terlalu murah ya. Tunggu dulu, saya tanya anakku Pak Ji ya. Kalau dia suka, ya sudah, saya ambil. Eh, suka ini kan, nak? Hah? Suka? Saya tidak terlalu menyukai itu, Mak. Oh, tidak terlalu dia suka sih. Tapi biarlah. Kasih saja, Pak Ji. Ini, 50 ribu lah. Harga diskon, langganan, Pak Ji. Mending 50 ribu saja. Aduh, tidak bisa, Bu Haji. Tidak cukup modalnya, Bu Haji. Tambah saja 50 lagi. 100 ribu. Saya kasih 100 ribu, Bu Haji. Mau? Mahal sekali, Pak Haji. Ya, sudah, saya cari dulu tempat lain ya, Pak Haji. Ayo, nak. Pasti dia panggil saya. Kamu rugi kalau tidak panggil saya. Boji, 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 ambil saja Boji, 50 ribu, Boji ambil saja. Sudah Pak Ji, itu saja satu. Nah, si panggil itu rantai ceritanya. Kamu sudah punya baju? Iya juga sih. Bukan rantai. Ya iyalah itu baju. Tapi bukan baju yang jenis seperti itu. Maksud saya baju baru yang dipakai nanti saat lebaran. Iya, di rumah saya punya baju baru. Baru datang setengah. Datang setengah? Yol, Yol, kau sudah bangun itu kah? Bangun, bangun. Tapi, bangun, bangun, sudah jam berapa ini? Bangun. Kamu terlambat, Mama tinggalkan ya, Mama tinggalkan. Kamu tinggal sendirian di rumah. Mama pergi dulu, anu urus itu ketupat. La ilaha illallah, ini ketupat. Kenapa ini ketupat tidak mau matang-matang kah? Atau sudah hangus ini atau bagaimana? Pak, minta tolong dulu ganti nih gas. Aduh. Angkat juga ini galong, Pak. Siapkan juga karpet di situ, Pak. Pak, itu kardus itu, air di kardus itu. Aduh, siapkan dulu itu. Itu piring-piring juga itu mau disusun itu, Pak. La ilaha illallah, gue mentega juga itu belum disiapkan di situ di dalam. Pak, itu cari amplop juga itu, amplop untuk nanti sumbangan itu, Kak. Tidak ada, saya dengar ini suara percikan-percikan air manjalita.
Jangan, dia belum bangun ini. Tabe! Tabe! Sudah bangun, Mak. Sudah bangun, Nek. Pergi cepat, mandi. Nanti ini kita terlambat, ini. Siapkan itu, ya. Mama baru mau setrika ini bajumu. Mana kemarin itu baju barumu? Sini, cepat, sini, cepat, sini, cepat. Mama setrika. Sini cepat, Mama. Benarkan itu sarungmu, ya. Masih banyak sekali ini pekerjaannya. Mama belum selesai, Mama juga belum mandi, Mama belum make up, Mama belum apa-apa. Ini sudah mau makan, ini sudah mau lebaran, sudah mau sholat orang. Aduh, begini Mi, tidak ada yang bantu Mama sama sekali. Tidak ada. Ya Allah, apa salahku harus mendengarkan omelan-omelan penderitaan ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La adalah momen yang sangat indah dan menyejukkan. Tapi hanya sampai jam 12 siang.